Baik, kita akan masuk hadis pertama di dalam pasal kita ini dan hadis urutan dari awal kita belajar 297 dan hadis pertama dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqi khamsan wa ishrina darajah. Wa dhalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu'a ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة يا يعني أرتيان Sholat seseorang dalam berjamaah dilipat gandakan 25 derajat atas sholatnya di rumahnya dan di pasarnya. Hal itu adalah karena apabila dia beruduk lalu dia membaguskan uduknya menyempurnakan kemudian berangkat ke masjid dan tidak ada yang membuatnya keluar kecuali demi sholat tidaklah orang ini melangkahkan satu langkah Melainkan pasti diangkat untuknya satu derajat dengannya dengan langkah itu. Dan dihapus satu kesalahan darinya dengan langkah itu. Apabila dia sholat, maka malaikat selalu bersalawat kepadanya selama dia di tempat sholatnya. Sambil berkata, Ya Allah, bersalawatlah kepadanya. Ya Allah, berilah dia rahmat. Dan dia senantiasa di dalam sholat sehingga dia menunggu sholat yang lain atau selama dia menunggu sholat yang lain. Kemudian dalam riwayat lain kita langsung baca saja. Allahumma kfir lahu, Allahumma tuba ali, malam yudhi fihi, malam Yuhdis fihi atau yudhis fihi. Ya Allah ampuni dia kata malaikat. Ya Allah terimalah tobatnya dan selama dia tidak mengganggu dan berhadas di dalamnya. Di dalam riwayat Bukhari tentunya ada beberapa riwayat di sini ada satu dua tiga empat lima enam dalam satu nomor ini ada enam riwayat ya mirip satu sama yang lain Maka saya akan bacakan dulu semua riwayatnya, ke enam-enamnya baru kita masuk ke penjelasannya insya Allah. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah dengan ringkas serta malik dalam kitab muwatta'nya. Dan lafadnya adalah man tawadda fa ahsanan wudu'a thumma qaraja amidan ila salat fa innahu fi salati ma kana ya'midu ila salat. وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَاتِهِ hasana. ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن, فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطأ Barang siapa yang berwuduk, lalu dia membaguskan Kemudian dia keluar menuju sholat, maka dia di dalam sholat selama dia bermaksud berangkat menuju sholat, dan ditulis untuknya satu kebaikan dengan salah satu langkahnya, dan dihapus satu keburukan darinya dengan langkah yang lain. Apabila salah seorang dari kalian mendengar "ikomah", maka janganlah tergesa-gesa, karena orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah yang paling jauh rumahnya. Mereka bertanya, "Mengapa, wahai Abu Hurairah?" maka dia menjawab karena banyaknya langkah kemudian lafadz yang keempat adalah riwayat ibnu Hibban dalam sohinya dan lafadznya adalah Nabi saw bersabda jadi tadi lafadz yang sebelumnya saya bacakan itu adalah penyampaian tambahan disampaikan oleh Hurairah. rohnu di akhir riwayatnya hadits atau riwayat yang keempat di nomor satu masih haditsnya yaitu sabda Nabi SAW man atau min hina ahadukum min ila masjidi, taktubu lahu hasana, anhu hatta yarja. Sejak salah seorang di antara kalian berangkat dari rumahnya ke masjidku, maka salah satu langkah kakinya menulis satu kebaikan untuknya. Dan satu langkah kaki yang lain menghapus satu keburukan darinya sampai dia pulang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim senada dengan Ibnu Hibban dan pada keduanya tidak terdapat lafaz sampai dia pulang. Jadi maksudnya cuma riwayat Ibnu Hibban saja yang itu. Dan Al-Hakim berkata, Sohih menurut dasar atau syarat Imam Muslim. Dan lafaz yang terakhir adalah, kata beliau dan telah lewat di bab sebelumnya nomor 14, dan dia sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ida tawadda ahadukum fi baitihi Tu atal masjid karena fi salati Jika salah seorang dari kalian beruduk di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia di dalam salat sehingga dia pulang. Jadi ada kurang lebih lima riwayat <coughs> dalam satu nomor ini ya. Kita akan coba bedah hadit ini, insya Allah. <coughs> Potongan pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baytihi wa fi suki khamsan wa Salat seseorang dalam berjama'ah dilipat gandakan. Ada putnot nomor 334 di bawah. Bagian pegang bukunya. Maksudnya ditambah dan dilipat gandakan. Berarti ditambah dari aslinya. maka ia dijadikan dua kalinya atau lebih. Dan makna al-dha'fu dengan dha'at dibaca, atau al-dha'fu, -di al -di dha'at dibaca kasra berarti sepadan. Dan ucapannya wadharik atau hal itu adalah isyarat kepada penambahan yang ditunjukkan oleh ucapan tu atau akan dilipat gandakan. Potongan ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Islam sangat menganjurkan para penganutnya, tentu melalui penyampaian Baginda Nabi SAW, agar selalu menghidupkan masjid, pergi ke masjid, sholat di masjid. Ya. Kalaupun Anda darurat, seperti di masa pandemi sekarang, mungkin masih ada orang yang khawatir ke masjid, misal, atau mungkin dia ke masjid, tapi karena ada prosedur yang harus dilalui yaitu jarak dan ternyata masjid penuh sehingga dia sholat di rumahnya masih ada rukhsah tapi kalau di masa tidak ada pandemi anda juga tidak ada uzur maka jangan disia-siakan kalaupun anda harus sholat di rumah tadi ya karena penuhnya masjid misalnya atau e, tidak memungkinkan untuk kesana karena ada uzur-uzur syari maka minimal jangan sholat sendiri di rumah sholat berjamaah ya, karena sholat berjamaah ini Anjuran ya di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berbeda beda antara orang yang menghadap kepada Allah sendirian kalau yang wajib yang Allah suruh kita berjamaah ya dengan orang kalau rame-rame. Ya. Dan ini perintah untuk berjamaah di masjid terbukti karena ada potongan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tudaaf ala salatih fi baitihi akan dilipat gandakan dibandingkan solatnya di rumahnya wafisuki dan di pasarnya. Jadi sholat di masjid berjamaah itu akan berlipat ganda pahalanya dibandingkan dengan sholat di rumah. Kalau ada seorang muslim yang mengatakan bagaimana dengan muslimah, boleh mendapatkan keutamaan ini. Karena hadis sabda Nabi SAW yang berbunyi, لا تمنوا ima الله المساجد. Jangan kalian menghalang atau melarang para hamba Allah wanita untuk ke masjid. Walaupun afdaliah mereka boleh sholat di rumah. Tapi keutamaan di sini bisa didapatkan. Yaitu pelipat gandaan 25 kali lipat. 25 kali lipat. Ya. Jadi sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali. Antara sholat di masjid dengan sholat di rumah pahalanya. 25 kali lipat. Ya. Kalau anda kerja di satu perusahaan, di perusahaan itu digaji satu juta dengan perusahaan yang lain menjanjikan 25 juta dengan waktu yang sama, dengan jarak yang sama, ya, dengan energi yang dikeluarkan juga sama. Masa anda akan pilih yang gaji satu juta? Kan tidak mungkin. Anda akan pilih gaji 25 juta pastinya. Seperti itulah merasionalkannya. Ya. Itu potongan pertama. Jadi ada anjuran untuk sholat berjamaah di masjid. Laki-laki terutama dan perempuan ya, boleh ikut mengerjakannya walaupun mereka lebih abdul di rumah ya untuk mengejar keutamaan ini apalagi kalau masjid dekat tidak ada fitnah ada sop sendiri buat wanita karena di masjid Nabi saw juga begitu ya, walaupun ada keutamaan wanita boleh atau lebih abdul di rumahnya tetap banyak sahabat yang sholat di masjid ya, tetap aja, aja ada banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu bagaimana para sahabat hadir sholat bersama Nabi saw di lima waktu sholat beliau bahkan seringkali ada yang bertanya langsung dari sahabat wanita. Potongan yang kedua, wadalik annahu ida tawadzaa fa al Ini sebabnya kenapa orang kalau sholat di masjid lebih besar keutamaannya 25 kali lipat. Ya. Itu kata Nabi SAW disebabkan karena kalau dia membudu lalu dia menyempurnakan uduknya Nah ini sebab ut pertama kenapa orang sholat di masjid mendapatkan lebih dari rumah. Nah, kalau dia beruduk dan dia menyempurnakan uduknya. Ya. Uduk ini memang dianjurkan di rumah. Sudah pernah kita bahas dalam bab uduk ya. Lebih afdal uduk itu di rumah. Kecuali darurat anda baru uduk di musholat atau di masjid. Kalau uduknya, tapi sholatnya dianjurkan ke masjid. Selama itu wajib ya. Kalau sholat sunnah tetap lebih afdol kerjakan di rumah. Ya, karena kata Nabi SAW begitu. Sholat itu lebih baik di rumah kecuali yang maktubah atau yang diwajibkan. Di sini ada perintah pelajaran kedua adalah bagaimana seorang muslim menyempurnakan wudhu. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Makna menyempurnakan adalah betul-betul berhati-hati dalam membasuh telapak tangan, kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air di hidung, ya, menghidupnya dan membuangnya. kan. Ya, Hidup dengan tangan kanan dan membuang dengan tangan kiri, namanya istinsyak dan isti, isti, uh, isti, uh, istinthar, ya. Kemudian juga membasuh wajah, dipastikan semua kena. Kemudian lengan sampai siku, dipastikan semuanya. Ini sudah pernah kita bahas panjang lebar. Dan dia hati-hati sekali, bahkan dianjurkan menyelat-nyelat di antara jari ya. Supaya dipastikan tidak ada anggota tubuh yang tidak kena ya, air. Jadi harus semuanya kena. Nah ini. Pernah kita jelaskan di bab keutamaan uduk, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang berwudhu dan menyempurnakan uduk, maka akan berjatuhan dosa-dosa dari anggota tubuhnya bersama dengan tetesan air terakhir. Kemudian yang ketiga potongan hadis adalah, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدْ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَةِ yang membuat juga berlipat ganda menjadi 25 kali lipat dibandingkan rumah dan pasar, di kiosnya, di tokonya, gitu kan. Yaitu, karena dia kalau keluar ke masjid, ya dan tidak yang tidak tidak ada yang membuat dia keluar kecuali karena sholat jadi bukan karena janjian sama orang bukan karena nggak enak sama atasan bukan karena nggak enak sama mertua ya, lingkungan memang dia ke masjid ingin sholat maka itu syarat yang kedua nih dia beruduk di rumahnya kemudian yang kedua dia uh, masjid memang betul-betul hanya untuk sholat ya tidak ada tujuan lain ya. kemudian Potongan yang ketiga adalah lam yaktu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja. Kalau dia niatnya tadi itu, dia menyempurnakan wudu untuk pergi ke masjid salat, maka tidak ada satu langkah pun yang dia langkahi kecuali setiap langkah itu ya, akan mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya nanti di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan Allah limpahkan rezeki untuknya di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia derajat tinggi di surga. Potongan keempat, yaitu sabda Nabi SAW, وَحُتَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَةً Dan akan dihapuskan dengan satu langkah itu, satu dosa. Jadi kalau dia melangkah misalnya kanan, mengangkat derajatnya, kiri mengampuni dosa. Langkah lagi yang kedua, yang, atau langkah yang ketiga tadi ya, yang pertama, mengangkat derajat. Yang kedua, mengampuni dosa. Sudah lagi langkah ketiga, mengangkat derajat lagi. Ini menghapus dosa lagi. Terus begitu. Kalau anda melangkah 50 langkah saja, berarti anda sudah meninggikan derajat anda 25 derajat. Dan anda sudah menghapuskan 25 dosa. Ya kan? Karena dibagi dua kan kita setiap langkah. Kalau anda melangkah sampai 100 langkah. 1000 langkah. Ya, sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan. Beliau kalau mau sudah mau masuk waktu sholat, maka beliau sengaja lebih cepat menuju ke masjid. Dan beliau misalnya masjid di sini. Beliau tidak langsung menuju ke masjid. Beliau mutar dulu manggil teman-temannya. Supaya langkahnya lebih banyak ya, ke masjid. Supaya lebih banyak pengabunan dosa. Lebih banyak meninggian derajat. Dan juga sekaligus mendapatkan pahala orang-orang yang dipanggil sholat. Gitu. Potongan yang ke 5 adalah. Fa'idha sallallam tazalil malaikatu utusalli alaih. Madama fi musallah. Allahumma salli alaihi Allahumma ya. Kalaupun dia ada di tempat sholatnya saya dia ke masjid Habis sholat dia duduk Apakah dia berzikir habis sholat Apakah dia eh, <coughs> Membaca Al-Quran Apakah dia berdoa Apakah dia hajir majelis ilmu Ini dia masih di musholahnya ya, Dia, kan? dia nggak keluar dari situ Menunggu sholat yang setelahnya kalau dia masih di situ ataupun dia bukan menunggu sholat, walaupun beberapa saat misalnya dia cuma berzikir saja untuk baca Quran misalnya 15 menit, 10 menit. Intinya malaikat akan terus ya, bersalawat untuknya. Maksudnya memohon agar Allah limpahkan rahmat untuknya selama dia di Sambil berkata, Ya Allah bersalawatlah untuknya. Ada footnote di situ ya, nomor 336. Yakni para malaikat bersalawat kepadanya dengan berdoa, Ya Allah berkahi atau berilah rahmat kepadanya. Ya Allah ya Allah kasihanilah dia. Jadi kalau ada permohonannya terima, kalau ada penyakitnya angkat, kalau ada permasalahannya selesaikan gitulah. Ya potongan yang terakhir dari hadit ini yang kelima atau yang keenam ya saya lupa tadi e, satu potongan 25 derajat, kemudian potongan kedua adalah wudhu, potongan ketiga adalah e, terikat dengan sholat, potongan keempat dia diangkat derajatnya setiap langkahnya satu langkah potongan kelima adalah dihapus susunannya usah potongan keenam tadi ya itu malaikat terus mengucapkan atau mendoakan agar dia mendapatkan rahmat dari Allah selama dirimu musolanya berarti sekarang potongan ketujuh yaitu wala yazalu fi salatin man salah dan dia akan selalu dinilai mendapatkan pahala salat selama dia ya tidak uh, atau dia meniatkan menunggu sholat setelahnya. Misal dia datang ke masjid maghrib, dia pikir daripada dia pulang ke rumah tanggung, udahlah saya tunggu sholat isya lebih baik. Jadi yang menahan dia adalah karena dia ingin sholat isya. Maka dari maghrib ke isya misalnya satu jam, satu jam itu seperti dia sholat salam, sholat lagi salam, sholat lagi salam terus begitu. Seperti dia mengerjakan sholat itu sepanjang itu. Bagaimana kalau ada orang duduk subhanallah kayak Ramadan, ya e dari habis isya bahkan tidak tidur sampai subuh. Waktu sepanjang itu dia terus dianggap sedang mengerjakan sholat. Baik itu tujuh uh, potongan yang kita ambil dari hadis. Kemudian ada riwayat lain kita masuk ke riwayat kedua karena ada lima riwayat dalam nomor satu ini, ya. yaitu Uh, adalah menyebutkan tentang doa malaikat Allahumma kfir lahu Allahumma tuba alaihi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdis fihi Di sini dikatakan Ya Allah ampunilah dia. Tentu tadi doa malaikat apa? Allahumma salli alaihi Allah marhamhu. Ya Allah berikanlah dia rahmat dan kasihani dia. Itu kan di lafadz yang pertama. Ternyata di lewat yang lain ada tambahan lagi doa malaikat. Allahumma gfir lahu. Ya Allah maafkan kesalahannya. Allahumma tuba alaihi. Ya Allah terima taubatnya. Ini luar biasa. Berarti kalau kita sholat lima waktu sholat di masjid. dan kita habis sholat tidak buru-buru berdiri kita berzikir dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kita mengikat diri kita antara sholat dengan sholat tidak pulang ke rumah karena memang kita menganggap kita butuh mengejar keutamaan sholat setelahnya maka pada saat itu malaikat terus mendoakan ya Allah ampun ya Allah ampun dan doa malaikat mustajab karena mereka sifatnya Allah mengatakan dalam Al Quran layak sunallah ma'amarohum wa efaruna ma'yuk marun mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan mereka juga selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan dalam surat Tahrim ya surah nomor 66 ayat 6 Allah ceritakan itu jadi mereka berdoa terus ya Allah maafkan ya di rafat pertama tadi ya Allah rahmatilah mereka ya Allah berikanlah mereka rahmat musyair rezeki ya Allah maafkanlah kasihanilah di sini rafat kedua ya Allah magfirlah ya Allah ampuni dosa-dosanya Allah mentub alaih ya Allah terima taubatnya luar biasa ya Jadi kita bisa bayangkan teman-teman kalau kita ketemu orang. Kalau anda punya keimanan pasti anda tersentuh dengan contoh ini. Pas kita ketemu dia mengatakan, Ya Allah maafkanlah dosanya saudaraku di depanku ini. Ya Allah angkat derajatnya. Ya Allah terima tobatnya. Ya Allah selesaikan permasalahannya. Ya Allah kasihani dia. Bagaimana perasaan anda pada saat doakan begitu dengan seseorang? Dia dengan tulus dia mendoakan anda. Selesai dia ulangi dia, Ya Allah rahmati dia. Ya Allah mudahkan urusannya. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah ya Allah. Dia ulangi lagi tiga kali, empat kali, sepuluh kali. Bagaimana bahagianya anda mendengarkan doa yang sangat indah itu buat anda. Ya. Lalu dalam lafaz ini ditambah, malam لَمْ يُؤْذِ فِيهِ وَمَا Di sini dikatakan terjemahnya selama dia tidak mengganggu. يُؤْذِ ya, Mengganggu orang lain. Dan مَا لَمْ Dan juga berhadas dalam ini. Maksudnya mengeluarkan angin, atau buang air besar, buang air kecil ya. Nah ini juga adab-adabnya. Jadi mau saya kalau anda mau dapat keutamaan doa malaikat, jangan ganggu orang. Ada orang kadang-kadang dia lagi duduk, temannya di sebelah duduk. Nah, iseng datang, mau ajak ngobrol, bombong waktu. Kalau tidak ada e, hal yang mendesak, zikir saja akhir dan ukhri. Baca Al-Quran. anda tidak ada pengajian di masjid, anda bisa dengarkan pengajian itu. Melalui handphone, pakai headset misalnya. Kan gitu contoh. Dan juga jangan berhadat. Nah ini juga eh, ada sebuah hikmah yang luar biasa di sini. Jangan berhadat maksudnya jangan sampai kau mengeluarkan angin. Mungkin karena terlalu banyak makan, terlalu banyak minum ya. Secukupnya saja. Sehingga tidak cukup membatalkan uduk. Ini juga termasuk bahasan yang kita bisa ikutkan di sini adalah biasakan teman-teman sekalian jangan mengeluarkan angin sembarangan. Mohon maaf saya bahasakan ini. Karena ada orang sering menjadikan itu seperti mainan ya bercandaan. Dia biasakan dirinya. Bahkan kadang-kadang dipaksa maaf untuk mengeluarkan angin. Dan ini tidak baik. Akhirnya nanti maaf seperti los. Ada orang begitu. Saya pernah duduk dengan orang mungkin karena dia sudah terbiasa. Dia membiasakan itu. Akhirnya apa? Biar depan orang, biar depan tamu dia ngeluarin angin juga. Itu kan tidak baik. Orang ini dia tidak baik. Semua teman-teman yang bisa membawa kita kepada penilaian negatif orang dijauhi. Itu termasuk muruah, kehormatan kita. Misalnya, ngupil sembarangan, kulit kuping, depan orang gitu kan? Apalah ya, gigit-gigit kuku, bersihin gigi lah. Gitu kan. Depan orang-orang, nah, termasuk masalah hal-hal seperti ini, ngeluarin angin, ya, mengganggu orang. Ini semua ternyata bagian daripada penyebab doa malaikat terus bersambung pada kita. Bisa juga kita fahami di sini, kalau doa di lafad yang pertama alihi, Allah masyll di Allah merhamhu ya Allah bersalawatlah kepada manusia, berikan dia rezekimu rahmatmu dan kasihani dia ini semua orang akan mendapatkan kalau dia tadi menunggu antara sholat dengan sholat gitu kan tetapi kalau di rawat di kedua kapan dia tambah sebuah adab yaitu dia tidak mengganggu orang ya dia tidak mengeluarkan angin tidak membatalkan dia, kecuali darurat memang ada Kebelet memang, apa boleh buat gitu, tapi percaya teman-teman. Sekarang ini sugesti eh, yang sering eh, mengganggu kita kalau kita salah, ya. Misalnya, oh, saya nggak bisa tahan kencing, bisa bahasa ini seperti jadi hal yang eh, sinyal dari lisan dia terkirim ke anggota tubuhnya, ke hatinya, dan otaknya. Akhirnya, membuat dia betul-betul memang jadi tidak bisa tahan kencing, tidak akhirnya kencing. Maaf pada tempatnya. Keluarkan angin juga pada tempat dan waktu yang dibutuhkan. Buang air besar juga begitu. Kan gitu. Nah ini ternyata kalau dia tidak yu'zi fihi, dia tidak mengganggu di situ. Wa malam yuhdith, tidak berhadath. Maka ditambah doanya, Ya Allah, ya, maafkan dia dan juga terima taubatnya. Di yang ketiga adalah, Siapa yang keluar mantawadhaf ahsan siapa yang berudhu dan dia menyempurnakan udhunya, sudah kita jelaskan dari itu sebelumnya. Ya. Thumma kharaja amidan ila kemudian dia sengaja keluar untuk sholat. Jadi kita bisa lihat di sini memang ada penekanan masalah itu. Jadi ke masjidnya itu memang karena mau sholat ya. Fa inna fi ma ya la Dan dia akan terus dianggap dalam sholat, ditulis ya, dalam atau mengerjakan solat selama dia memang bermaksud untuk solat. Memang dia datang sana dan dia nunggu di musolahnya. Wa inna yuktab lahu bi ehda khutwatihi hasana dan akan dicatat dari salah satu dua langkahnya itu pahala satunya. Wa yumha anhu bil ukhra syi'ah dan yang satu menghapuskan dosa. Nah, ini ada perbedaan ini tadi tambahan lafad. perbedaan atau perbedaan dengan lafaz yang sebelumnya Lafaz yang sebelumnya kan, langkahnya yang satu itu mengangkat derajatnya, yang satu mengampuni dosa kalau ini, langkah yang satu dicatat pahala, yang satu mengampuni dosa dan kata ulama, bukan mustahil Allah berikan semua dengan kemahamurahnya kepada hambanya, artinya satu langkah bisa pahala dan pengingin derajat yang satu langkah pembersihan dosa sami ahadukum ahadukumul iqamah yasa kalau kalian mendengarkan ikhoma dikumandangkan jangan lari-larian. Jangan nah, lari-larian. Ini memang ada larangan masalah itu ya. ya kata Nabi SAW, ya, kalau kalian mendatangi sholat, maka janganlah tergesa-gesa. Gitu kan. Jangan tergesa-gesa. Apa yang dia dapat, dia sholat, misalnya dia masih dapat dari takbir yang pertama, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Dia masbuk pun, apa boleh buat? Jangan tergesa-gesa. Nanti ngos-ngosan, kena lari-lari. Gitu kan. Semoga Allah maafkan ini kita kalau yang pernah melakukan yang lalu ya ya, apa namanya perbuatan seperti itu, Tapi yang jelas ini larangan. Pernah ada orang yang bertanya kepada Abu Hurairah berkata yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah ditanya kenapa oleh iya, Abu Hurairah? Kenapa kita jangan tergesa-gesa? Gitu kan? Beliau uh, maaf di sini masih lafat hadis dulu. Fa'inna a'adzamukum ajran abu kum Sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya yang paling jauh rumahnya. Gitu kan? Bertanya seseorang kepada Abu Hurairah, kenapa oh ya Abu Hurairah? Beliau berkata min ajli karena banyaknya langkah menuju ke masjid. Ya. Jadi di sini ada hubungannya juga antara tidak tergesa-gesa dengan juga pahala yang didapatkan yang sangat besar, ya. Karena dia akan lebih tenang, ya. tidak mengganggu sholatnya. Dan juga kalau seseorang di antara kita memiliki tempat yang jauh dari masjid dan kita masih menjangkau untuk pergi. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada sepeda, ada motor, ada mobil ya. Di Saudi itu tidak asing. Masjid itu penuh dengan parkiran Kalau lima waktu solat, seakan-akan sudah lihat seperti orang solat Jumat. Pada lima waktu solat, karena mereka tahu tentang keutamaan solat berjamaah itu. ya Sholat berjamaah itu. Kemudian lafad yang keempat adalah, Sabda Nabi SAW, Min hina yakhruju ahadukum min manzilhi ila masjidih. Dari semenjak salah seorang dari kalian keluar dari rumahnya menuju ke masjidku. Nah Nabi SAW kenapa mengatakan masjidku? Karena pada saat itu beliau sedang berbicara dengan sahabatnya. Tapi hadis ini berlaku setiap orang ke masjid mana saja. Gitu kan. Farijlun taktubulahu hasana. Maka kakinya satu dicatatkan baginya pahala pada saat dia melangkah. Warijlun tahuttu anhu sayyiatun hatta yarjik. Dan satu kaki akan memaafkan dosanya. Jadi kalau kita lihat subhanallah gabungan riwayat-riwayat ini Kita temukan kaki yang satu itu ada gabungan antara pahala dengan peninggian derajat ya, dan Ini relevan sekali Yang satu mengampuni, menghapus dosa-dosa Jadi kalau satu hari kita lima kali jalan ke mesin Berapa banyak peninggian derajat, pahala yang dicatat kita. Gitu. Saya pernah praktikin saudara kusiman Kontrakan saya dulu beberapa tahun lalu itu masih di Makassar itu berseberangan dengan masjid ya, Cuma ada jalan begitu keluar dari kontrakan itu ada jalan memang cukup untuk dua mobil tapi ngepres gitu ya dekat sekali kan mobil rata-rata dua -rata meteran atau dua meter setengah ini lima meteran saja jalan itu kemudian langsung sudah masuk pagar masjid saya jalan dari pintu rumah sampai ke pintu masjid itu tuh di lantai dua itu lima puluh langkah saya coba hitung mau tahu gitu begitu dekatnya bagaimana dengan yang cukup jauh gitu berapa banyak dan tidak ada salahnya anda pada saat ke masjid coba menghitung langkah supaya tahu oh ternyata ini ada 50 langkah ini 100 langkah ya. dan anda langsung bisa membagi dua oh, berarti 100 langkah itu 50 langkah pengampunan dosa dan eh, eh, apa, 50 langkah itu adalah peningkatan derajat dan mencatat pahala dan 50 langkah pengampunan dosa lafadz yang terakhir ya, Ida tawadza ahadukum di bayti thumma masjid kana di salatin hatta yarji' Kalau salah seorang yang kalian beruduk kemudian di rumahnya lalu dia ke masjid Dan ini saya sudah bilang keutamaan untuk di rumah ya Maka dia akan dicatat seperti orang yang sedang mengerjakan salat sampai dia pulang ke rumahnya Jadi misalnya anda datang ke masjid sholat duhur ya Anda pergi ke masjid sholat duhur Kemudian anda cuma datang ke masjid sholat berjamaah Habis itu anda zikir lalu anda pulang. Nah di waktu zikir anda itu anda sudah dapat dua malaikat dan anda dicatat mendapatkan pahala mengerjakan sholat ya walaupun anda berhenti karena tidak sedang sedang tidak sholat ada pahala sholat selain pahala zikir yang sedang dibacakan. Apalagi kalau anda tunggu antara sholat dengan sholat selanjutnya maka itu akan lebih besar lagi pahala sholat berlipat ganda yang kita dapatkan.